So guys, welcome back. Hari ini adalah 3 hari bulan aku dijemput untuk menghadiri satu event gala, apa ni, gala apa tah, malam gala. Malam gala filem 100. So sekarang ni wayang dah nak bermula. Akan ramai artis-artis yang datang. Jadi sebelum diorang minta tanda tangan aku, baik aku masuk dan aku lepak dalam tunggu film start. Sebab berdasarkan dalam dia punya kalender ni, bukan kalender, dia punya kad jemputan ni, pukul 9 malam akan wayang akan start. Sekarang ni dah pukul 8.30. Maybe kita lepak lah keluar kejap kan, sementara tunggu artis-artis sudah datang. And mana tahu ada YouTuber-YouTuber lain ke. Jom guys. Makin ramai, makin ramai yang dalam ni. And pelakon-pelakon pun memang ramai gila semuanya. Otai-otai, superstar. Aku tak nak lah tegur sebab lagipun aku tak nak bagi diorang perasan aku kat sini. Takut nanti semua nak duduk sebelah aku. Majlis belum lagi bermula. Sekarang ni tengah baru diorang masuk. Selamat datang, diucapkan kepada semua hadirin ke majlis malam gala filem 100. Berikan tepukan semua. Dia untuk filem 100 ni, tapi kami ada masalah dari segi kewangan. Mana nak cari duit untuk hasilkan filem ni. So kami cuba mendapatkan dana di KD Finance dan alhamdulillah kami berjaya dapatkan dana tersebut. Kesempatan ini saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Finance kerana memberi peluang. So sebelum movie start, diorang sekarang ni panggil semua pelakon dan juga kru untuk ambil gambar. So kita tengok guys berapa ramai yang ada. Kalau tengok dekat sini memang ramai gila artis, pelakon-pelakon. Baru ada, lama ada. Siapa semua? Kenapa pun 100 pelakon? Natasha tak ada scene. Tapi memang betul, susah gila sebenarnya. Tadi masa pengarah tu berucap, dia ada beritahu memang susah sebenarnya nak atur 100 pelakon dalam satu movie dengan skedul apa semua kan. So macam-macam cabaran diorang. Dan akhirnya diorang berjaya menyiapkan filem. Filem belum start lagi. Sekarang ni bergambar, lepas bergambar ni baru start. So guys, sekarang ni dah pukul 12 malam. Aku dah mengantuk dah ni. Filem tadi agak lama. Tak tahulah, maybe disebabkan diorang ada buat ucapan sikit, ada baca doa selamat apa semua sebelum filem tu bermula. So maybe lah disebabkan tu rasa macam lama sikit kan. Okay, pendapat aku tentang that movie, seriously best, unik. Kalau korang tengok macam filem-filem biasa kan, kan ada pelakon-pelakon tambahan apa semua kan. Tapi filem ni, pelakon-pelakon tambahan dia semua pelakon. Pelakon-pelakon yang popular tu, itu yang best lah. Kira masa mula-mula start tu pun memang dia ada satu one shot yang aku rasa memang panjang gila one shot dia tu. Kamera tu pergi dalam apa semua, luar dan sebagainya. Semuanya one shot sahaja. So memang gempak part tu. Lepas tu cerita ni best. Dia ada serious, dia ada sedih, dia ada kelakar. Part-part kelakar dia memang best. Memang satu wayang tergelak. Cerita dia tak bosan pada awal sampai habis. Dan yang paling best bagi aku, pelakon utama dia. Masa mula-mula cerita ni, poster dia keluar ataupun aku tengok trailer dia kan, aku tertanya-tanya siapa pelakon utama dia ni kan. Pelakon utama dia ni barulah. Dia dalam industri sebenarnya agak lama. Dia bekas pelajar AF12 tak silap aku, Akademi Fantasia 12. Itu pun baru aku baca sikit tentang dia tadi. Sebab aku terkesima dengan lakonan dia, memang best gila. Seriously, bila tengok lakonan dia rasa macam pelakon lama. Dari segi dia handle watak, karakter dia. Lepas tu plot-plot cerita ni memang best. Dan jalan cerita memang best. Lepas tu, apa lagi? Gangster dia aku suka. Gangster-gangster dia macam cool gila. Dia tak macam over sangat. Dia ada in character masing-masing. Best lah, cerita dia memang best. Susun atur, dari segi perjalanan cerita dia, dia santai, best. Lepas tu sedih, lawak, semua dia. Serius, korang kena tengok cerita ni. Cerita ni akan keluar pada 6 Oktober ni. Tak lama dah, 3 hari lagi.
Tak tahulah sebab aku tengok premier ni pada 3 hari bulan. Yang aku difahamkan filem ni akan ditayangkan di semua pawagam seluruh Malaysia. Plan aku tadi aku nak lah jumpa diorang, ambil gambar apa semua. Tapi aku memandangkan semua macam super-superstar, otak-otai, segan pula aku. By the way, memang nice event tadi. Masa aku sampai tadi pun diorang ajak terus pergi makan apa semua. Memang makan dulu kenyang-kenyang, lepas tu baru tengok wayang. So overall apa yang aku boleh katakan, korang kena tengok cerita ni. Memang sangat-sangat fun, tak boring, itu yang paling best. Tak boring dan tak over sangat. Kadang-kadang cerita Melayu ni kan ada part-part over dia apa semua kan. Cerita ni memang best, santai je. Pelakon-pelakon dia semua gempak-gempak, serius. Korang akan macam, ish, bapak dia ni pun ada, ish, dia ni pun ada. Kenapa tajuk dia 100? Banyak aspek yang aku nampak, antaranya dua lah. Dia pasal duit 100, 100 ringgit tu. Kenapa duit tu, korang kena tengok. Dia tak sama dengan duit-duit 100 ringgit yang lain. Lepas tu diorang ada 100 pelakon yang berlakon dalam filem ni. Pengarah dia, dia pernah buat drama ke telemovie, lebih kurang macam tu. Time tu dia buat, tajuk dia Neon. Dalam telemovie tu ada 66 ke 69 pelakon. Yang ni 100. Rekod terbaru filem Malaysia yang mengumpulkan paling ramai pelakon-pelakon popular. Serius, korang kena tengok. Ajak kawan-kawan korang ke pergi tengok cerita ni. So aku rasa itu saja. Sekarang ni pun dah lebih pukul 12 malam. Sorry aku buat review sambil drive. Bukan apa, sebab nanti kalau aku sampai rumah, dia punya energy tu dah lain. Jadi aku nak kekalkan momentum, energy, apa yang terlintas dekat dalam minda untuk aku berkongsi dengan korang. So aku gunakan waktu yang sesuai. But don't worry, aku drive slow je dan aku pandang depan, tak pandang sangat kamera. So, assalamualaikum guys.